تفتحي أبواب المواصلات وموصلي حبال الاتصالات وباسطي أبسط الارتباطات بسيد السادات وخير البريات الذي أعلى الله له المقامات ونشر له الرايات بين أهل الرسالات فقال في أكثر آياته تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan pintu-pintu yang dapat menyampaikan kepada kita kepada-Nya, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengutuskan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang utama yang teragung, dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai keutamaan yang sangat tinggi sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan rusul babana ba'dhum ala ba'd. Mereka lah para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang kami berikan keutamaan setengah dari kejadian di antara mereka atas setengah yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan di antara para rasul-rasulnya satu di antara yang lainnya. Wa min a'wami asbabil ittisalat bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tawi tariqul qurb min sallallahu alaihi wasallam kathratu dhikrihi bi wasitati umm al-warqah. Dan di antara cara kita untuk dapat sampai kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mempunyai kedekatan hubungan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di antaranya memperbanyakkan menyebutkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innama ta'assara al-ulama billah subhanahu wa ta'ala wal 'arifin billah 'ala 'adam al-ru'ya fi 'alam al-hiss. Dan sesungguhnya para ulama-ulama terdahulu mereka merasa sangat-sangat merugi dan sangat-sangat menyesal sekali bila mana mereka tak dapat berjumpa dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam dunia ini. Fakhru yatamannun annahum law 'ashu fi zaman as-sahaba fa adrakuhu sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berharap seandainya mereka hidup bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman para sahabat, ketika itu maka mereka akan dapat melihat kepada baginda. Hatta yatamattu'u wa yatamallaw bi ru'yati wajhihi asy-syarif. Sehingga mereka dapat merasai macam mana nikmatnya memandang wajah mulia baginda. Wa yatadallaw min kalamihi wa 'azimi madamihi ma yatalattafu bihi kullu qalbin nadhif. Dan dapat mengambil langsung daripada apa-apa pengajaran dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung, dan mengetahui keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung yang dapat membersihkan hati-hati yang kotor. Walakinnahum lam yastajibu bihi wa lam yarahu. Akan tetapi mereka para ulama terdahulu tidak berkumpul bersama baginda Muhammad SAW di zaman baginda dan tidak dapat untuk melihat kepada baginda. Mereka telah syukihim wa ma'abatihim wa ta'alukihim bi sallallahu alaihi wasallam saru yu'awidun ru'yatahu bi dhikrihi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kerana sangat-sangatnya rindu yang ada dalam hati mereka dan kecintaan yang memenuhi hati mereka, mereka mengalihkan daripada keinginan untuk melihat pandang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada najid anna sahib al-mu'min lamma alafa al-mu'min ka'anna sa'ilan iftara sa'ilan yas'aluhu lima alafta hadha al-mu'min ma alladhi harraka himmatak fi tarikh hadha al-mu'min. Sehingga kata Habib Ali bin Muhammad bin Abdul Habsyi yang mengarang maulid yang kita baca sebentar tadi, ketika mana beliau mengarang kitab maulid ini, seakan-akan ada orang yang bertanya kepada beliau, mengapakah engkau mengarang maulid ini, apa yang menggerakkan engkau untuk mengarang kitab maulid ini. Fadala lana mujiban fataharrakat himmatul rahim li hadhihi al-huruf bi an yaquma fi hadha al-qirtas ma huwa ladayhi min ajaib dhalika an-nur ma'ruf. Maka seakan-akan beliau menjawab di dalam kata-kata yang terdapat di dalam bacaan maulid ini, beliau mengatakan seakan-akan huruf-huruf itu dengan sendirinya ianya menulis untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam isi hatiku daripada kecintaan yang meluap-luap ke arah sebaliknya. Ada mafrud ajli mada gal ba'da tashwiqan lis-sami'in. Limada sabab? Limada katabta tashwiqan lis-sami'in min khawas ma huwa bikul mumrin min khawas al-mumrin. Faman yutrab bi dhikr hadha al-mawlid 'indama yasma' hadhihi al-awsaf wa hadhihi al-shama'il hadha 'amal ikhtassahu Allah min khawas al-mumrin. Maka jawabannya adalah mengapakah alas
alasannya Al-Alim mengarang kitab maulid ini ianya adalah tashwiqan lisami'in, untuk menjadikan bertambah ribu bagi orang-orang mendengar daripada utian bacaan maulid ini, min khawasul mu'mini, daripada orang-orang yang khusus di kalangan orang-orang Islam. Maka orang yang mendengar bacaan maulid ini kemudian tergetar hatinya dengan mendengar sifat-sifat baginda Nabi SAW, bermakna ianya adalah termasuk golongan orang Islam yang mempunyai kehususan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa masadatu ka'iyya lima fi tarikh hadha al-maulid wa tarbihan takhfifan li ashwaq al-muta'alliqin wa tarbihan lil muta'alliqin bi hadha an-nur al-mubin. Kemudian alasan yang kedua adalah watarwihan lil muta'alliqin bi hadha an-nur al-mubin, untuk menjadikan menghibur dan meringankan daripada rasa rindu yang tak tertahankan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولهذا يقول الإمام الذهبي في كتاب معجم الشيوخ قال فما علينا حرج إذا أتينا إلى حجرته صلى الله عليه وسلم ووقفنا أمام قبره ولثمناه بأوجهنا وتمرغنا به وتمسحنا به، قال لأننا نملك من المشاعر والأحاسيس والأشواق ما لم يملكها كثير ولم يدرك زمنه صلى الله عليه وسلم للصحابة الذي تملأ بتكبير يده وتكبير رأسه ومؤاكلته ومشاركته، قال فنحن نرتمي على قبره نقبله استشعارا كأننا نقبله صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi yang disebutkan di dalam kitabnya di dalam kitabnya Al-Mu'jam Syuyukh, beliau mengatakan ketika mana kami menziarahi ke makam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kota Madinah sana, maka kita akan duduk di hadapan makam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami letakkan wajah kami di dalam di makam tersebut, kami usap-usapkan daripada muka kami ke makam itu, kerana apa? Kerana rasa rindu yang tak dapat ungkapkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rasa merasa merugi ketika mana kita tidak berada di zaman seumpama zaman para sahabat yang dapat mencium tangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tak dapat menatap wajah baginda. Maka seakan-akan usapan wajah ini kepada makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bayangan kepada kita ketika mana kita ingin mencium daripada tangan mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah سمعتم في كلام اخي الشيخ الصالح إن شاء الله العالم في زمن هذا هذه أن سر رؤية أن كثير من الناس إذا رأوا العرب لله سبحانه وتعالى يتمنون ويتبركون به، فكان الناس يرون الحبيب علي أو الإمام العظيم الذي ذكره الله سر رؤية هذه، فلهذا تميز الصحابة عن الخلق من بعدهم من التابعين وتابع التابعين. ما الذي ميزهم؟ ميزهم أنهم اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في عالم الحس يتمرد، فصاروا أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. Dan sebagaimana yang kita telah tadi yang disampaikan oleh Syekh Syam yang tadi, beliau menyatakan bahwasanya rahasia daripada memandang orang-orang yang soleh, orang-orang yang pernah memandang wajahnya kepada orang yang soleh sebelumnya sampai kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Al-Habib Ali, yang mereka memandang kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Zainal Habshi, dan juga di zaman Al-Habib Abu Bakar Ali kepada Al-Habib Abu Bakar Ali, begitu pula lah yang dialami oleh para sahabat baginda Muhammad SAW. Mereka memandang kepada baginda Muhammad SAW sehingga mereka para sahabat menjadi manusia yang termulia selepas baginda Muhammad SAW, kerana mereka berkumpul dengan baginda, melihat kepada baginda di alam dunia, alam nyata ini semasa hidup baginda. وسمي الصحابة الصحابة لأنهم صاحبوه صلى الله عليه وسلم. Yang dikatakan para sahabat ini sebagai sahabat baginda kerana mereka bersama-sama baginda di dalam kehidupan mereka. ثم جاء بعد الصحابة التابعون فصاروا أفضل الناس بعد الصحابة، لماذا؟ لأنهم تبعوا الصحابة فسموا بالتابعين. Kemudian manusia yang mulia selepas para sahabat adalah golongan berikutnya yaitu kaum tabi'in. Kenapa dinamakan tabi'in? Karena mereka mengikuti daripada jalan para sahabat sebelumnya. Dan di dalam kita memandang wajah-wajah orang yang soleh, ianya mempunyai kesan yang sangat besar di dalam hati kita. Dan dapat mensucikan, membersihkan hati kita. ولهذا انظروا إلى آثار الصالحين موجودة حتى في القرآن، آثارها في القرآن موجودة. Dan tengoklah di dalam kisah melihat kepada kesan-kesan orang yang soleh, ianya termaktub dan disebutkan di dalam Al-Quran. لما حصل قصة يوسف عليه السلام نبي الله يوسف
مع امرأة العزيز، فاختاروا أن يضعوه في سجن، فوضعوه في سجن. أثناء ما وضعه في سجن فدخل معه السجن فتيان. أما أحدهما فقال إني أعصير خمرا، إني أراني أعصير خمرا، وقال الآخر إني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل منه طير. قال نبئنا بتأويله إنا نراك نراك. هذا واحد قاتل، واحد قاتل قتل، والثاني سارق. أثرت فيه الرؤيا، رؤيا هذا العبد الصالح، قالوا إنا نراك نراك نشوف آثار الطاعة في بلد، إنا نراك من المحسنين. Diceritakan dikisahkan di dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam, dari mana beliau berlaku fitnah kepada beliau dengan seorang wanita istri daripada pembesar kerajaan ketika itu, yang mengakibatkan Nabi Allah Yusuf ketika itu diponis dan dimasukkan ke dalam penjara. Maka ketika itu Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara dengan dua orang. Wadah kalam ausin sahabat saya, beliau Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara tersebut dengan dua pemuda, dengan dua orang lelaki. Kemudian seorang lagi mengatakan, ini Allah di ahbara ausin Allah. Aku bermimpi melihat di dalam tidurku bahwasanya aku menuangkan arak kepada langit. Wakala akharut ini alami ahmin hukum dan bukara sidatun bayrumin. Aku bermimpi mendapati diriku membawa daripada roti di atas kepalaku, kemudian dimakan dan dibuat oleh burung-burung ketika itu. Nabi Nabi Ta'wini ini Allah kau dan ridin darah kau dan muslim ini Allah kau inna darah kau dan muslim. Maka kedua orang itu mengatakan, tolong wahai wahai pulang bagi tahu tentang apa maksud daripada mimpi tak mimpi tersebut. Sebenarnya aku melihat kepadamu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, inna naraka, kami melihat kepadamu. Bermakna melihat kepada orang yang soleh ini memberikan kesan. Tengoklah dua orang yang ianya mempunyai kesalahan. Yang satu telah membunuh orang, yang satu lagi telah mencuri, sehingga masuk ke dalam penjara. Berkesan dengan melihat kesan orang-orang yang soleh. Melihat kepada Yusuf mengatakan, inna naraka kami dan muslimnya, kami melihat wajahmu adalah wajah orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang soleh. Kemudian ada Yusuf Abdullah bin Salam, حضر صحابه وكان يهودي يهودي ملمات اليهود في مجراتهم ليس يهودي عادلا حضر من أحبار اليهود عبد الله بن سلام لما دخل في الأصل إلى المدينة فالتقى أول ما التقى وسطع في ذلك وقت أن محمد صلى الله عليه وسلم نور لمحمد صلى الله عليه وسلم قال فلما رأيت علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. Sehingga dikisahkan oleh Abdullah bin Salam, beliau adalah seperti masuk Islam, ada pembesar daripada orang yang bukan orang yang biasa, akan tapi pembesar yang mukmin, yang dianya adalah seorang ulama daripada ulama yang mukmin ketika itu, akan tapi ketika mana baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Madinah, berjumpa dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Sayyidina Abdullah bin Salam ini terus langsung mendapatkan petikan cahaya dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke dalam hati. Beliau mengatakan, demi Allah ketika aku melihat wajah baginda Muhammad SAW, aku melihatnya ini seorang yang tidak seumpama wajah orang yang menipu, aku berdusta. Aku mengetahui bahwa ini adalah orang yang benar. Wa'adzibana ma'adhan nasi yungkir masalah bintabarruh beruyatu salihin berjurus ma'asalihin. Jadi mengatakan, ayah syahadat, ada bid'ah, ada muqalah, ada ulum, ada khawatir, ada sunnah. كيف تبرر بالصالة تنظر إلى الصالة تعتبر فيه السر والنور والبر إيش هذا؟ قالوا عن السنة عدل عدل ناقص ما عرف السنة ولا عرف الكتاب. Yang menakjubkan sekali, ada setengah orang yang mereka merasa pelik dengan orang-orang yang mengambil keberkatan, mengalami melihat kemana kepada wajah orang soleh, yang mengatakan bahwa di dalam wajah orang soleh terhadap rahasia dan sir. Mereka mengatakan jum'ah, tidak ada jasa daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai akal, mereka sekali daripada akal pikiran mereka yang digunakan untuk mengkaji dan belajar daripada Al-Quran dan Sunnah itu. نقول له ليس في الدنيا فقط بل في الآخرة، في الآخرة يستبد أهل النار في نارهم ويتمنون أن يعطيهم الله سبحانه وتعالى نورا من أنوار أو بمصالحهم.
bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat sana, ketika mana orang-orang yang telah dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka berharap untuk mendapatkan keberkatan dari wajah-wajah orang yang saleh sehingga mereka dapat menyelamatkan diri. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Innal munafiqin fi dharakil aswad min an-nar." Innal munafiqin fi dharakil aswad min an-nar. Akhir syai, akhir tabaqa min an-nar. Hadha al-munafiqun. Allah mengisahkan bahwasanya orang-orang munafik mereka berada di tempat yang paling bawah daripada api neraka. Allah menyatakan dan munafikin yang tidak dilaksan di neraka, orang-orang munafik itu berada di tempat yang paling bawah daripada api neraka. Walakin Allah yang berhormat, sayyumma yuhumin munafikun dan munafikat. Lidahin na'amilu, umpulun tetap di bismillahirrahmanirrahim. Atuan ibn al-Rahim dan al-Musaf. Umpulun tetap di bismillahirrahmanirrahim. Sayyumma yuhumin al-Rahman. عرفوا قيمة نوم مصالحهم والتبرع بآثار صالحهم وأنواع صالحهم. الله mengisahkan di dalam ayat yang lainnya bahwasanya ketika di hari itu orang-orang munafik lelaki ataupun perempuan mereka ketika berada di dalam api neraka melihat kepada orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, berikanlah kepada kami daripada cahaya wajah kalian, kami akan mengalami keberkatan daripada cahaya wajah kalian. وَلِأَنِّي قُلْتُ صَلَّى سَيِّدَ عَائِشَةَ يَا عَائِشَةَ الْوَيْلُ لِمَنْ لَمْ يَرَ هَذَا الْوَجْهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْوَيْلُ لِمَنْ لَمْ يَرَ هَذَا الْوَجْهَ إِنَّ الْوَجْهَ مَعَ صَلَاةٍ طَاعَةٍ فَرَصَّ إِشْهَادَ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَيْلُ مَا فِي دُخُولٍ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ Bagi Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, "Al-Wayl man la yara yawm al-qiyamah." Celakalah bagi orang yang tidak dapat melihat kepada wajah Bunda Aisyah di hari kiamat nanti. Ada setengah orang mengatakan jumlah solat pun tidak ibadah-ibadah yang lainnya tak tidak cukup ibadah itu semua bila mana kita tidak dapat melihat kepada wajah Nabi Muhammad SAW di hari kiamat kerana itulah yang dapat menyelamatkan kita di akhir akhir nanti. Man la yara fi dunya fi akhirah. وعندما رأى الدنيا يرى اللاعبين هو يوم التمثيل والتمثيل والتمثيل كل يوم يوم صباح مساء أولا الله يرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم هناك في الآخرة ما في الغير متى ما رأيت هنا كيف سترى منها تعلق من هنا في الدنيا ترى منها سترى منها في الآخرة itu tidak meyakini atau tidak pernah melihat baginda Muhammad SAW di dunia atas dunia ini kerana sebab mereka terlalu serolok dengan melihat wajah-wajah para pemain sepak bola ataupun para pelakon-pelakon, artis-artis bagaimana mereka dapat memandang wajah baginda Muhammad SAW di akhirat nanti. Kalau kita berkata Muhammad SAW di dunia ini قال هذا الموت هذا كلام من الإمام محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا قال هذا الموت من حفظه من حفظه أو كتبه أو كتبه كل كان بتقدير ما إلا اجتمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إما في الجنة أو في النار هكذا يقول صلى الله عليه وسلم Karena dikatakan dalam lain Ali bin Muhammad bin Zainal Abidin pengarah daripada kitab Qawlul Hikmah ini beliau mengatakan tentang maulid yang digalak oleh beliau pada siapa yang menghafalkan maulid yang akan diri ataupun menulis dengan tangannya dari awal sampai akhir maka ianya akan dihubungkan dengan baginda Muhammad SAW sama ada dengan dijaga ada di dalam hukum ini. هذا الكلام ما هو كلام زمان كلام واضح من النبي محمد ما ينزل الكلام كذا سترات ترى مجرد هذا طبعا ما في لا دليل أول ما تخلص كتبه تخلص كتابته سترات كلام مهم Kalau kita nakkan dapat berdiri bersama dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amalkan daripada apa yang kita tadi kita amalkan ataupun sebenarnya yang kita tulis daripada kita maulid ini, maka ianya adalah mujarab pasti kita akan dapat berdiri bersama dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengurangi ada kan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan berdoa di bila, kalau itu nama kita tidak bisa ya, bila kita bisa, ini cukup bila, saya harap bila dunia dan berdoa. Maka ia bukan sebenarnya kuali mustahil karena baginda mengatakan barang siapa yang melihat aku di dalam tidurnya maka pasti dia akan melihat aku dalam keadaan terjadi. Wali Nabi Muhammad Habashi dan Khalid bin Dalil bukan bisho dan bisho asal dalam Madinah Nawawi dan Madinah
إلى الحجر الشريف فقلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال فإذا نزل الحجر الشريف ينشأ ويصفع منه إلى عالم الزمان ثم تتشكل منه ذاك وتقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا عزيز. قال فرأيت يا maka dikatakan dalam Al-Quran Al-Haib Ali ketika mana beliau berada di kota Madinah, lalu ketika aku keluar dari rumahku kerana rasa rindu kepada baginda Muhammad SAW, aku maka ziarah ke makam baginda. Ketika aku berada di depan makam baginda, aku ucapkan salam kepada baginda selalu sejahtera kepada engkau wahai baginda Muhammad SAW. Maka ketika itu terbelahlah makam baginda dan terpancar cahaya sampai ke atas langit sana. Dan ketika itu aku mendengar suara yang menjawab daripada salam itu alaihi salam ya Ali, dalam sejahtera juga ke atas wahai Ali. Maka ketika itulah aku dapat melihat kepada baginda Muhammad SAW. Semua besar lebih bicara قال يا علي أما ترى أن أعمالك وأعمال أصحابك ومن أحبك مقبول عند الله. Kemudian bagi Nabi memberikan satu tawaran bersyukur kepada Al-Habib Ali, wahai Ali, tidakkah engkau merasa juga merasa gembira bahwasanya amal ibadahmu dan amal orang-orang yang cinta kepadamu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. في كتابة الأنبياء عن ابن عباس سيدنا ابن عباس أطول ابن عباس قال كان ينتشر في حب الماء جرة من الماء أن الجرة جرة كبيرة في حب الماء يعني بينتشر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلما أردت أن أنتشط في وجه الماء رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبر. Ibn Hajar al-Asqalani dakar Nabi Syarif Ali Mar'ani bil Manam fasyar qad wadadda bada wadadda ma'ana sahan Ibn Abbas anhu ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana disebutkan oleh Ibn Hajar al-Asqalani beliau di dalam kitab Al-Bukhari beliau mengatakan menyebutkan satu riwayat bahwasanya Sayyidina Ibn Abbas beliau bila mana menyisir ataupun isi daripada rambutnya, beliau menggunakan cermin daripada air yang ada di dalam tempat, satu bekas. Karena masa itu mungkin tak ada cermin. Sebab menggunakan cermin dengan air yang jernih daripada susu bekas. Maka beliau mengatakan, tidaklah aku melihat kepada air tersebut, melihat melainkan aku melihat wajah bagi dia dari Rasulullah SAW secara nyata ketika itu. Maka Ibn Hajar mengatakan bahwa sahabat benar-benar telah datang riwayat yang sebenarnya daripada Ibn Abbas bahwasanya beliau melihat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Kami kalau kami ada bidai kita Allah kami di sini di dalam jalan saya pun cari dalam malam kita ini saya pun cari jalan bisa dan ini pun cari Allah ibu bapa Allah berdiri baik bersih. Kita mahu terima, namun faedah al-dus di majalis al-Mawlid al-Nabawi al-Sharif, al-faedah al-Iqiyah an-tabur fi kul majlis al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi untuk dari majlis kita ini, yang akan kita insyaAllah akan menjadi majlis bulanan insyaAllah, sama ada diadakan pada setiap hari Isnin ataupun nanti ada perubahan ataupun pada hari musim mungkin. Dia mengatakan sebagai penutup bahwasanya tidaklah kita menghadiri majlis maulid serupa ini melainkan ianya akan dapat melambangkan kedekatan kita dan kehadiran kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan saya mengkali ini dari majlis bin halal wa halal kala yawm yawm sama qala Allah subhanahu wa ta'ala illa hadha al-yawm la tajid min ta'addud al-ayyam al-adib al-ayyam al-abbas. بالأمس كان حول الحديث وقدر عبد العطاء في جندوات عند الحين المجيدين فكلمنا الحين حسين عند الحين حسين العلم قال الحين المجيدين في جندوات فقال لي من مريد مجلس حد مول يا شايف السنة خمس فصار مجلس علي الحبشي بعد مجلس وقدر عبد العطاء سبحان الله.
Kata Allah, ya Allah, pada sebelum-sebelum ini Al Mufti pernah menyatakan kepada beliau bahwa dia ingin mengadakan daripada majlis maulid, tapi kita masih tak tentu lagi. Akan tapi ingin menandakan akan hubungan yang begitu hebat antara Al-Habib Abdullah Al-Habib Abdullah Al-Habib itu kepada Al-Habib Ali Al-Habib dan juga kepada Al-Habib Ali Al-Habib. Ketika mana hari sebelumnya diadakan hawal Al-Habib Abdullah Al-Habib Al-Habib itu kepada Al-Habib Ali Al-Habib yang ada baik. Beliau berjumpa dengan Al-Habib dan menanyakan bila kita yang mengadakan majlis maulid kita. Maka Al-Habib mengatakan insyaAllah hari ini. Maka ternyata hari Isnin ini terlaksana majlis maulid yang kita baca dari kanak-kanak Al-Habib Ali Al-Habib Al-Habib. Kita mengumpulkan dua kemuliaan majlis daripada Al-Habib Ali Al-Habib dan majlis daripada Al-Habib Al-Habib Al-Habib. Fi hawal khairat ta'awin Imam Abdullah bin Abdul Haddad Al-Habib Ali Muhammad Al-Habib من شيوخه في الباطن شيوخ الحبيب عبد الله بن علي بن هذا يقول في قصيدته في الفتح والإرشاد والإمداد ثبتت قواعد شيخنا هذا. Dan juga kita berada di tempat Ahmad Khairat yang disebutkan kepada Al-Habib Abdullah bin Al-Majjah yang mana beliau juga adalah guru rohaniah kepada Al-Habib Ali Al-Habshi sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Habib Ali Al-Habshi yang beliau dilipatkan والإرشادي بالفتح والإرشادي والإمدادي ثبت القواعد شيخ الحجاجي dengan terbukanya pintu dari kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga petunjuk kepada umat manusia dan juga pemberian-pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala telah tetap dan kuatlah daripada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Imam Abdullah bin Abdul Hadi. Nanti insyaAllah tersemangat insyaAllah kita untuk sedang insyaAllah kita segala kefir bersiara dengan Abaji wa Abaji wa Abaji wa Abaji kefir bersiara dengan Imam Al-Sasa dan insyaAllah kita bersiara rasa Allah subhanahu wa ta'ala dan berhubungan 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 dan Rabbil Alamin.